hati milikmu. Ini namanya Kedai Demplon. Salah satu destinasi tempat makan atau tempat wisata di wilayah Jonggol, Jawa Barat. Kalau teman-teman ke arah Cianjur atau ke Bandung, lewat ini mampir. Nah, ini Kedai Demplon lumayan luas. Menu juga lengkap karena posisinya di pinggir jalan raya. Ini sepi pengunjung karena di hari kerja ya, dan habis hujan. Nah, paling ramai itu di sini pas malam minggu. Nih, menunya juga terbilang lengkap karena ada yang dari yang mulai snack, minuman, banyak tersedia. Ini contoh minuman menu minumannya, dari mulai kopi, non kopi, harga juga lumayan terjangkau. Nah, ini ada jelly, bobata, rata-rata terjangkau sih ya. Kalau malam minggu ada live musik dan juga bisa karaoke. Ada menu sorabi juga ya. Surabi, dari mulai surabi original, oncom, durian, vanila, stroberi, telur keju, coklat, konkro crunchy, dan surabi tiramisu. Yuna, ada banyak menu yang bisa kita pilih. Juga ada roti bakar, kopi juga ada. Ini makanannya, ini terjangkau banget ini. Ini pas buat kantong. Kalau akhir bulan kesini mampir boleh. Tongseng dihargain 14.000, sop ranjau juga. Nanti kita coba rasanya ya. Dan mendoan lengkap. Lengkap dari makanan yang soft sampai yang keras ada di sini. Nah, ini ada menu nasi goreng Kedai Demplon. Ya. Dari ada yang model paketannya juga lengkap. Nah, ini kalau misalnya mau pesan, nah ini Kedai Demplon, ini Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, harga terjangkau. A few moments later. Di mana ini, A? Di mana? Hah? Kedai Demplon. Acara apa emang? Acara apa? Tanya Bunda. Hah? Tanya Bunda. Acara apaan? Ulta siapa? Nah, ini yang kecil nih, masih tidur di situ. Nah, nanti malah tidur. A few moments later. Ini sop beranjau. Ya, harganya terjangkau cuma 12.000. Nah, ini surabi crunchy. Makasih, Kak. Ini mau dimasukin di YouTube. Oke. Dengan bapak ini, bapak siapa? 6 ulang tahun Ardan Ziaul Haq yang ke-10. Roti bakar coklat keju. Iya. Lebay banget ya deh. Apa kabarnya?
Dan Surabi Crunchy Aak ini berpindah. Berpindah makan shop Keranjau. Ini kopi Americano. Tuh.